terima kasih hasil panen sawah padi saya alhamdulillah berhasil 28 tahun baru pertama menghasilkan sampai sekarang seperti ini. Saya nanam padi varietas Teherang sama IR42. Terus saya menggunakan pupuk G6. Ya sesudah panen hasilnya saya alhamdulillah sampai mencapai 6-70% hasilnya. Kenaikannya. Gitu. Oh, oke. Okay. Berapa itu? 1 hektar mencapai 8 ton 8 kuintal 26 kilo. Tadinya saya belum pakai G6. Cuman hanya dapat 6 ton 8 kuintal kotornya. Terus lu mak hasil taniku mak dilihat tak gini gak berani komentar wis gak berani komentar kalau ini kan dalamnya masih merah kalau punya mati tuh pucat totalnya tuh mengeluarkan uang 12 juta dulu samian biru 1.200.000 itu biru lagi udah 5 juta lebih masih ada sisanya masih ada sisa kalau kurang lebih ya 2 pintar Pak Pintal lebih pirai. Kalau 7.000 aja 600. 1.400.000 Kelihatan kecil-kecil awal ya. Seminggu sekali kan. Magic itu sama mutiara. Umur 50 hari kelihatan kuat ini. Wong tak coba magic tak campuri mutiara tak semprot dari daun ini. Saya rusak-rusak di sana. Mereka tambah api. Wah, api. Wah, urdok pokoknya. Luar biasanya di sini pak, tanah yang udah kering, nggak ada kemungkinan untuk tumbuh itu nggak ada, itu bisa numbuh dan bisa panen. Berapa kali semprot? Itu kacang hijau dari daun 4 daun lah, 4 daun udah mulai disemprot, terus 15 hari atau 20 hari itulah mulai bunga terus semprot lagi, bunganya juga nggak rontok, terus jadi nyampe panen. Yang tadi punya tetangga yang nyaris mati. Yang nyaris mati itu juga ini. Semprot berapa kali? Sama 2 kali. Oh, okay. Bisa jadi panen akhirnya. Akhirnya panen ya. Berarti luar biasa dong. Ya, luar biasa lah. Dan satu penyakit keriting pak saya tidak takut. Oke. Penyakit keriting akan sembuh apabila saya secara terus-menerus memberikan G6 sapi. Ceritanya ini pak.
ini sudah habis daunnya ini. Ini habis daunnya. Tapi ternyata sekarang alhamdulillah sudah tinggal, sudah mau muncul semua anunya. Bunganya itu. Ini yang kena penyakit keriting, Pak. Ini yang kena penyakit keriting. Tapi sembuh. Karena mungkin ada salah satunya tanaman pupuk yang bisa membantu kita, Pak. Ternyata ini saya tidak takut penyakit keriting, Pak. Sudah ketemu ya? Iya, baru ketemu ini, Pak. Makanya saya jauh-jauh dari sini sampai ke kantor sana, Pak. Pupuk G6 itu rupanya bisa membantu saya dalam pertumbuhan anu, Pak. Antara vigor tanaman ini, vigornya ini biji. Lagi grow dahsyat. Tapi gambarnya sendiri kena bulu, tapi kalau disemprot dengan ini ditambah ini, alhamdulillah lahan saya itu selamat. Jadi bisa membantu petani ya, Pak ya. Kalau gitu. Oke, terima kasih Pak Mudi atas waktu dan kesempatannya. Apa nggak pakai magic? Kalau magic group bisa lebih irit pemakaian pupuk kimia ya. Dan lagi sekarang kan pupuk kimia kan lebih mahal yang gitu. Terus sudah saya memakai magic group dalam waktu 3-4 hari sudah kelihatan hasilnya. Sebelumnya padi saya ini terserang hama sundep itu loh, yang daunnya kuning. Terus sudah saya pakai magic group, daunnya kok agak hilang. Berapa hari, 3 hari, 4 hari itu hilang gitu loh. Terus dan sekarang saya sudah memakai Medigrow, dulu anakannya itu paling banyak 28-30, sekarang bisa 40 saya hitung. Banyak dong Pak ya? Iya. Umurnya berapa hari berarti? 40 hari? Ini 40, masih 40 hari. Sudah anakannya lepat anakannya ya Pak? Anakannya sudah ada yang 40, ada yang 35 gitu Pak. Oke, iya. Lebih irit ya Pak? Lebih irit pemakan bukitnya. Satu gelas jadi berapa tangki Pak? Menurut petunjuk kan satu gelas, satu tangki, tapi lahan saya ini saya pakai satu gelas menjadi dua tangki. Irit mana? Irit wali. Kalau gitu, ini apa? Hasil timun. Iya. Dapat Xenia ini Avanza. Elos. Avanza ya. Elos, iya. Iya. Berapa juta? 178. 178. Berapa hektar ini Pak? Satu hektar. Satu hektar dapat ini. Yang pakai G6 itu, iya. Pak.